Pulut sur nih burung. Aduh, burung kena pulut lagi sur. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi sogon mania. Nah ini si Kiko bosku. Burung ini dari masih dalam tahap ngajarin makan koto bosku. Kalau jinak udah jinak banget bosku. Udah jinak banget. Katanya sih udah jinak banget. Ini nggak terlalu liar bosku. Nah udah jinak. Nah, lumayan jinak, nggak terlalu kelabakan bosku ya, nggak nusuk-nusuk deh bosku. Tapi ya kang mau ngajarin makan krotonya susah bosku. Yang satunya itu sudah mau makan kroto dia. Baru 2 hari sini akang kasih kroto, baru 2 hari. Jadi mungkin belum ya, takutnya nggak makan kroto bosku. Sisogot nih. Karena si sogon wajib makan kroto bosku. Kalau nggak makan kroto ya susah. Itu tadi bosku. Aduh, ini kok, naik ke atas kok. Nih makan dulu deh. Makan dulu. Kok, ini bisa dielus-elus bosku. Bisa dielus-elus. Ini jinak loh. Ah, nggak nabrak nih, jinak. Ah, galak dia bosku. Bisa dielus-elus dia. Tuh galak dia. Ini kok. Sudah dalam tahap proses penjinakan ini. Alhamdulillah sudah lumayan jinak. Sudah bisa dielus-elus bosku. Aduh, tinggal nunggu gacornya aja nih. Mudah-mudahan nanti kalau udah makan kroto full dia gacor bosku. Ah, cuma belum makan kroto nih. Susah. Wajib kroto ya bosku ya, kalau sogon wajib kroto. Nah oke bosku, kalau sogon yang ini si jibul nih bosku ya, si jibul agak liar bosku, agak liar karena jarang dipegang-pegang sama akang. Jarang banget nih dipegangnya. Akang suka banget sama si Kiko bosku. Nah si jibul ini suka-suka juga sih, tapi jarang banget dipegang, cuma dikasih kroto. Dan kelebihannya itu dia sudah makan kroto full kroto nih bosku ya. Pul kroto banget kalau si jibul nih. Makanya akan cuma kasih madu bosku. Nah tuh akan cuma kasih madu si jibul, nggak akan kasih nektar. Tapi nggak apa-apa bosku, air gula pun nggak apa-apa asalkan dia makan kroto yang lahap bosku. Oke, ini udah sore bosku ya. Rencananya akan mau mikat siar ini, mau mikat Kiko. Mau mikat rencananya, nggak tahu ini mikat apa sogonnya kali ya. Mau cari yang full mate akang, yang full mate yang trotolan. Sudah mau mulai mau bunyi juga bosku. Tuh sudah ada mau bunyi pagi atau sore dia ngerewik, cuma ngerewik bosku. Ngerewiknya tuh plong, kenceng banget. Mudah jadi sesuatu kalau setelah dia makan kroto nanti akang. Udah jadi burung sogon yang benar-benar sogon ya bosku, yang lepar biar enak dilihat ya bosku ya. Ini kita lanjut ke hutan lagi bosku, kayaknya nih ada mau mikat akang. Jalannya berlumpur berair, tapi poninya menambun. Tuh lanjut nyoba ulang lagi. Waduh, dengar suaranya bosku. Konin itu bosku. Ah, tuh bosku. Banyak banget kingkoninnya bosku. Ini hutan bakau ya bosku ya. Tuh bersama Mas Bocil. Kalian dengar bunyi siulan itu enggak bosku? Ah, dengar enggak bunyi siulan burung itu? Ah, itu adalah burung pelanduk semak loh. Itu burung sudah sangat langka bosku ya. Sudah sangat langka karena sudah diburu sama orang-orang. Itu harganya lumayan bosku. Nah itu kalau dapat harganya lumayan. Kita coba tes pikat dulu ya bosku ya. Kalau enggak kita coba tes pikat, nanti kita pikat konin aja bosku. Kita coba tes pikat aja bosku ya. Salah. Oke. Langsung tuh koninnya banyak bosku. King konin bosku ya, bukan konin. Kingnya. Iya enggak ada. Malu-malu kucing. Iya. Kalau mikat konin, king konin lor ya. Harus gini lor, pulut ya lor. Berdebetan sama dia. Wih,
berdempetan sama remak semak-semak seperti ini loh. King Koning lor, jinak banget lor, King Koningnya lor, asli lor. Ambil lagi sah, ambil lagi sah, jinak banget lor. Ih, jinak banget lor. Nih, tekter tuh, ambil ambil, ambil yang lagi sah. Kita jadikan contoh aja tuh, tuh, lihat tuh lor, tuh, lihat lihat lihat. Coba pasang kulit di situ ya lor. Sah. Pasang kulit di sini lor. Kita jadikan burung pikatnya ya lor, kita pasang pun sama lor. Itu cepat lagi. Lor kayaknya nggak mau turun lagi lor, super factor tadi lor ya. Asli super factor tuh masih di atas ya lor, udah takut. Aduh, ini yang bet, yang apa nih anaknya, trotolan kah ini atau betinanya kah? Ayo, putar, putar. Aduh, nah ini lor, ini betinanya lor. Nah ini jantannya lor, mantap lor. Ini sama juga ada spionnya lor ya, seperti apa nih, seperti SO Sogon lor ya, sama ada spionnya. Tadi itu yang satu kalau dapat lor, lor sumpah tekter banget, mundar mandir deket banget lor. Aduh, beresin pulut sor. Nih kita mau pulang aja pelihara nih, kita dapat satu pasang nih, mau dipelihara. Kayaknya si bocil nih mau pelihara lor, bocil. Warnanya itu cantik lor, kalau konin lor, King Konin nih. Ini bagus juga dibuat masteran lor, sumpah bagus banget lor. Tapi kalau bisa meliharanya dari yang trotolan lor, kalau nggak dari yang lolohan, bagus banget nih. Perasal kesal sekali akang sama yang satu tadi tuh, gede tuh big bodinya. Aduh pulut sor, aduh. Oke lah lor, aduh jalan. Sor, pulut sor nih burung. Aduh, burung kena pulut lagi sor. Aduh, oke lor. Assalamualaikum lor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita mikat lagi. Ini udah malam. Ini dibakau lor ya. Salam satu hobi aja buat kalian yang hobi mikat. Nih, mau dibawa pulang lor. Pelihara. Mantap lor. Uhuy.